أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah. Di malam ini dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Malam ini kita sampai di hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحملها عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian yakni apa, tangan ini, siku, kemudian lengan, ya, setiap persendian kata Nabi SAW itu harus disedekahi. Berapa persendian manusia ini? Nah, itu hitung sebagai sedekahnya per sendi, per persendian. Ya. Dan itu kata Nabi SAW setiap hari selama matahari terbit. Kemudian Nabi SAW setelah memberikan kabar ini, beliau memberikan alternatif atau banyak hal, dan itu pilihan, boleh apa saja. Nabi SAW menyatakan, engkau bersikap adil di antara dua orang, engkau sikapmu itu bernilai sedekah. Yani mendamaikan maksudnya, atau apa, ketika punya dua anak, ya, adil di antara keduanya, punya teman dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan yang kedua, contohnya ada orang bantu-bantu, artinya dia itu membantu ketika melihat ada seseorang yang butuh, ya, ringan dalam langkahnya, tangannya membantu orang. Misalnya apa? Ada, kalau zaman dahulu ada orang mau naik ke atas kuda. Kuda itu kan agak tinggi. Sama sekarang ini ada orang tua sepuh mau naik angkot gitu ya. Perumpamaannya begitu. Dibantu, diangkatkan tangannya, atau ketika kita di dalam ditarikkan dan seterusnya. Membantu yang demikian. Atau ketika apa? Ada orang misalnya bawa sepeda motor, misalnya ada sekarang sepeda motor kan kadang kanan kirinya itu ada apa itu, saku ya, atau apa, kantong gitu buat muat barang gitu. Ada orang yang sibuk angkat-angkat begitu, kita bantu, itu bernilai sedekah, itu bernilai sedekah. Atau misalnya tadi meskipun mau naik angkot tapi banyak barangnya, dia butuh orang yang membantunya, maka kita mengangkatkan, itu bernilai sedekah juga. Kemudian berikutnya Nabi memberi alternatif lain, berkata yang baik. Kata-kata yang baik itu adalah
sedekah. Ya. Kemudian Nabi memberikan lainnya, yaitu setiap langkah yang kau ayunkan menuju salat, yakni ke masjid. Langkah kaki kita dari rumah dengan izin Allah Ta'ala itu juga bernilai sedekah. Tangan kaki kiri kaki kanan melangkah ke depan diangkat derajat, kaki kiri yang melangkah berikutnya dihapus dosa. Terus langkah-langkah ini apa bernilai, antara mengangkat derajat mendapat pahala sama apa menggugurkan dosa atau kesalahan. Nah itu juga selain bernilai sedekah. Kemudian Nabi menyatakan wa tumitul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Kita sekarang di zaman yang kurang peka orang-orang, malah begitu ada halangan di jalan, bukan diambilin, di video dulu. Ya, apa? Begitu ada batu, bukan diambilin, diangkat, bukan, di video dulu, di foto dulu, di share di grup. Ini, ya. Jadi adanya sarana yang demikian, kita tidak sadar bahwa kita ini diarahkan kemana. Mestinya langsung melihat apa al-adha di sini, gangguan apa saja. Oh ini ada paku, diambil, diminggirkan, ditanam di tanah. Oh ini ada duri, disingkirkan. Oh mana tempat sampah misalnya, termasuk di selokan. Kita baru mungkin garuk-garuk kepala kalau misalnya anak kita yang kena atau diri kita sendiri. Oh iya ya, ini siapa buang paku sembarangan misalnya. Baru mau begitu. Padahal dalam Islam ada ajaran motivasi begini. Termasuk sekarang kondisinya ya, misalnya jalannya bolong. Jalan aspalnya lepas atau apa? Aspalnya hilang gitu ya. Atau misalnya karena truk besar lewat sering sehingga menghancurkan jalan. Apa yang bisa kita beli semen berapa? 10 ribu mungkin, diaduk sebentar, tempelin. Itu sedekah. Ya. Atau ngambil apa? Bataku ditaruh. Biar apa? Apalagi bolongannya lumayan dalam, itu bisa jatuh kecelakaan. Itu bernilai sedekah. Ya. Dan seterusnya hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang maknanya hadis ini sahih. Ya. Nama asyir muslim rahmatullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan al-insan 360 azman, manusia itu punya 360 sendi tadi, tulang. Ya. Atau di sini disebutkan 36 sulama, 36 persendian. Kalau tadi berapa? 360 jenis tulangnya, 36 persendiannya. Alaihi fi kulli yawm sadaqah, punya kewajiban masing-masing itu disedekahi dari anggota badan kita ini. Para sahabat tanya, faman lam yajid, ya Rasulullah, kalau ada orang tidak punya, ya, qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi menyatakan, menyuruh, dia itu menghimbau, mengajak orang pada kebaikan dan mencegah, melarang orang dari perbuatan yang merugikan berupa kemungkaran. Ya. Sahabat tanya lagi, faman lam yastati, kalau juga tidak mampu ya Rasulullah. Qala yarfa'u azman 'anit tariq, dia ambil, dia singkirkan apa? Kalau ada tulang di jalan.
Tulang itu kalau nusuk kan sakit juga gitu, misalnya ya kena kaki, maka itu diangkat, dikepinggirkan kalau itu jalan umum. Ya, qalu faman lam yastati. Sahabat masih tanya, ya Rasulullah kalau tidak sanggup juga. Qala falyu'in da'ifah, falyu'in da'ifah. Hendaknya dia membantu kalau ada orang yang lemah. Ada orang yang lemah, dibantu. Misalnya apa? Nah, sekarang ada orang tua mau nyebrang. Ya, dibantu. Stopkan kendaraan, motor, apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Dengan suara yang bising, knalpot yang brong, nah itu. Ini supaya apa? Orang tua jangan menanamkan apa? Dosa jariah ini. Karena bikin bising orang ganggu. Mungkin ada orang tua yang tertidur, anak bayi yang begitu. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Dari pabrik bagus-bagus, tidak berasap, tidak bersuara. Enggak senang. Nah, itu kan ada penyakit berarti hatinya, kejiwaannya enggak normal. Secara agama itu pelanggaran. Ya. Juga dalam etika. Mana kita ini dulu masih ingat saya apa selalu disenandungkan itu yakni adat ketimuran. Nah, itu loh. Sekarang sudah punah. Enggak ada. Sangat disayangkan. Ya. Jadi kalau ada orang lemah dibantu hajatnya. Para sahabat tanya lagi, kalau dia tidak mampu untuk itu juga, falyada'in nas min syarrih. Ya, orang kalau tidak bisa apa-apa, sudah diam di rumahnya, jangan ganggu orang. Mungkin orang merasa tidak enak dengar omongan dia, tidak enak melihat tingkahnya dia, diam di rumah. Itu bernilai sedekah daripada apa? Mengganggu kepentingan umum istilahnya, mengganggu orang-orang. Istirahatkan orang dari apa? Gangguanmu. Diam di rumahmu, terserah mau jungkir balik kalau di rumahnya sendiri. Mau ngomong teriak atau itu terserah, tapi di tempat umum jangan. Ini kode etik yang apa? Banyak sekarang dilalaikan oleh kaum muslimin. Allahul musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi banyak sekali di antara hadis-hadis di sini berkenaan dengan topik ini, ya, mengenai sedekah apa mafsil atau apa persendian dari anggota tubuh ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan dengan apa? Amal-amal saleh yang bisa dilakukan. Tidak bisa itu Nabi SAW dalam riwayat menyebutkan faman dzakarallah. Ya. Jadi Nabi menyebutkan di sini manusia itu memiliki berapa? 360-an sendi. Siapa yang berzikir pada Allah wa hamidallah, mengucapkan alhamdulillah, wa halal, mengatakan la ilaha illallah, wa sabbahallah, mengatakan subhanallah, ya, wa azala hajaran tariq an tariqil muslimin, dia menganyahkan batu yang akan membuat orang kesandung jatuh, dia kesampingkan, taruh di pinggir, ya, atau ketika ada syaukah yakni duri, sama dia lakukan, meminggirkannya. Atau ada tulang, nah ini juga. Jadi semua ini apa? Di antara yang mengganggu di jalan. Ya, ya kalau zaman sekarang tadi paku. Karena kalau kena paku berkarat apalagi itu kan
bahaya sekali, ya. Aw amar bima'ruf, menyuruh orang berbuat baik, aw nahi an munkar, mencegah dari yang jelek, kemungkaran, ya. Maka Nabi SAW menyatakan kalau bisa berbuat tadi zikir-zikir ini akan dihitung, yakni sama dengan apa, bersedekah persendiannya, yaitu 360-an, ya. Kemudian Nabi menyatakan amsa min yaumihi waqad zahzaha nafsahu 'anil nar. Nah, kalau dari pagi dia tadi apa, berzikir pada Allah, bersyukur, ya, kemudian bertahlil, yakni kalimat la ilaha illallah, mengatakan subhanallah, maka di sore harinya atau menjelang malam, maka orang tadi itu seolah telah membebaskan dirinya. Seakan membebaskan dirinya dari neraka. Oh iya, di sini tidak ada tulisannya. Kenal pot prong tidak boleh masuk. Ada. Ya itulah, kurang praktek sekarang. Security ini mestinya digalakkan. Ya. Tapi jadi subhanallah, sama di masjid dekat rumah saya, sama begitu. Subhanallah, begitu mau sholat mesti ada yang anak-anak gitu, tidak diperhatikan mungkin di rumahnya, orang tuanya tidak tahu kemana. Mesti kita mau sholat, bikin ramai terus. Kita ada pengajian begini juga begitu tiap malam. Subhanallah, setannya muncul pas waktu-waktu sholat, mau zuhur, mau maghrib, isya. Ya, yang aman subuh. Kenapa subuh? Sudah dia teler, sudah tak kuat, sudah mungkin semalaman tak tidur, ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada yang bisa begini, maka saya berharap, kalau bisa mencegah ini, saya berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menulis untuk dia kebaikan di sisinya subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mengistirahatkan orang dibuat apa, tenang, nah, gitu loh, ya. Jadi itu diantara apa, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW tadi. Adapun dalam riwayat Imam dalam riwayat Abul Aswad ini, ya, Ad-Daili dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari anggota tubuh kalian ini wajib disadaqai. Apa saja sadaqahnya? Nabi menyatakan kullu tasbihah sadaqah. Setiap orang mengatakan subhanallah, subhanallah, itu sadaqah. Kullu tahmidah sadaqah. Setiap orang mengatakan alhamdulillah, itu dihitung sadaqah. Wa kullu tahlilah sadaqah. Setiap orang mengatakan la ilaha illallah, dihitung sadaqah. Wa kullu takbirah, dan setiap orang menyatakan Allahu Akbar, itu dihitung sadaqah bagi dia. Wa amr bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan yang baik itu berpahala sadaqah, menyuruh kebaikan. Wa nahi an munkar, juga mencegah orang dari berbuat mungkar, yang berbuat yang apa, merusak, ya, itu dihitung sedekah. Wa yujzi min dzalika raka'atani yarka'ahuma min ad-duha. Kalau misalnya hal-hal tadi, ya, belum dikerjakan seseorang, maka sebagai gantinya dia salat 2 rakaat di waktu duha, itu sama nilainya dengan bersedekah berapa tadi, yakni 360-an sendi sudah disedekahi. Salat duha, ya, para ulama membahas tentang salat duha ini
yakni panjang lebar, yang kesimpulannya bahwasanya waktu duha itu dinyatakan ba'da tulu'i syams qadra rumhin ila qubaila dhuhr, ya, waktunya mulai dari terbitnya matahari, yakni setinggi tombak. Tombak, perkirakan jam berapa sekarang, sampai menjelang zuhur. Itu waktu duha secara umum, dari awal sampai akhir. Ada yang paling utama, disebutkan oleh Nabi SAW, yang paling utama itu hina termudul fisal, yaitu pada saat anak unta kepanasan di kandangnya. Nah, kalau kita lihat binatang ternak mulai kepanasan itu jam berapa, yaitu waktu utama untuk salat duha. Salat duha disebut juga salat awabin. Salat awabin, kenapa? Artinya salatnya orang-orang yang kembali mengingat Allah Ta'ala. Karena banyak orang yang lalai. Apa saja profesi kita sekarang? Guru sibuk di kelas mengajar, pegawai di kantor, petani di sawah. Yang salat rakaat, dua rakaat siapa? Cuma orang yang apa? Cuma orang yang komitmen ibadahnya. Kalau ditanya sibuk, sibuk apa om, duduk-duduk baca WA sampai zuhur tak kerasa, dua rakaat tak sempat. Allahu Akbar, ruginya. Terus setelah baca kabar, tahu ini, bisa berbuat apa? Merubah keadaan? Dari, nah itulah, kadang kita memposisikan diri terlalu tinggi. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa, rakyat jelata. Kalau punya power mungkin, ya, dalam waktu dari pagi ke zuhur dia banyak berbuat, tapi kita, ya, hatta salat dua rakaat tidak sempat, katakanlah, karena baca-baca begitu tadi. Yang minta maaf, ada yang mengistilahkannya hanya baca-baca kabar-kabar yang itu sebenarnya sampah, tidak berbobot bacaannya. Lain halnya baca-baca yang nilainya positif, menambah pahala, menambah semangat giat ibadah dan seterusnya, ya. Jadi ini sebagai apa, peringatan untuk kita bersama, peringatan, jangan lupakan ini. Jangan kemudian kita seharian dari pagi tak ngapa-ngapain, hatta salat dua rakaat duha tak bisa, ya. Waktu utamanya tadi apa? Ketika binatang ternak itu kepanasan di kandangnya, karena itu waktunya orang-orang merasa apa, sibuk masing-masing, sedikit yang mengingat Allah Subhanah di waktu tersebut, ya. Karena itu tadi, ini subhanallah, ini panggilan hati nurani ini. Tidak bisa, hatta sekarang kita misalnya ngajar guru agama, misalnya di mana kelas, ngajar apa ke, mau tafsir atau yang lainnya. Tapi untuk salat dua rakaat duha, belum tentu. Ya. Jadi ini sekali lagi, kalau bisa kita amalkan luar biasa. Ya. Ini sama halnya dengan apa? Dengan kita bersedekah sebanyak tadi itu. Nama asyir masyir rahimakumullah, di riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Dawud rahimahullah, ketika apa, para sahabat ada yang menyatakan kalau tidak kuat untuk zikir tadi itu, solat sampai begitu, ya, gimana ya Rasulullah maksudnya? Qala, Nabi Sasan ngasih solusi juga, an-nukha'ah fil masjid tadfanuha,
wasyai tunahhihi 'anit tariq fa illam tajid faraqat ad-duha tujzi'uk. Kalau misalnya kamu mendapati an-nukha'a itu ibaratnya ludah, minta maaf, ludah yang ada di masjid, bahkan ludah ini biasanya busok, tapi kalau nukha'a itu minta maaf yang setengah berlendir kayak ingus, minta maaf juga. Ada kebiasaan sebagian orang itu kalau meludah biasa sering meludah, ini tidak baik. Ada yang tidak sah, seolah kalau cuma tuh, tapi tuh, ini kebiasaan jelek, apalagi di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di arah kiblat, itu dosa-dosa, tidak boleh. Masjid itu harus diperhatikan kebersihannya. Nabi SAW menyatakan kalau di jalan saja itu kafarahnya harus ngambil tanah ditutup. Karena apa? Nanti ada lalat hinggap di atasnya. Habis nyicipi-nyicipi terbang ke rumahnya orang, datang ke makanannya di dapur. Murus semua. Itu dosanya kepada yang berludah. Dosanya kepada yang meludah. Na'udzubillah. Iya, kalau cuma satu rumah, satu komplek, berapa dosanya? La haula wala quwwata illa billah. Sedikit masalah ini ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, kalau memang kau sudah misalnya ini alternatif terakhir, misalnya ada bau tak tahan, menyengat, mau muntah, kemudian terpaksa meludah, jangan ke sebelah kanan, tapi ke sebelah kiri, kemudian tutup dengan debu. Itu kafarahnya. Orang enteng sekarang, ya kan? Jalan sedikit tuh kanan kiri tuh. La haula, kebiasaan jelek. Bahkan ada dari sebagian saya mengetahui yang sampai minta maaf diwadahi itu. Sehari itu mungkin full. La haula wala quwwata illa billah. Ludah. Nah, itu kebiasaan apa? Tidak baik. Karena orang mules ngelihat itu, ya Allah. Ya kan? Jadi apalagi itu di masjid. Nah, apalagi di masjid. Nabi menyatakan kalau ingin bersedekah itu, ketika melihat orangnya tidak tahu siapa tadi yang meludah, maka kita membiasakan juga untuk anak-anak ini ya, supaya diperhatikan. Hei, jangan meludah sembarangan nak. Ya. Karena meludah itu kadang isyarat apa? Seorang benci. Ya, ketika ada orang lewat tidak senang, lantas meludah, menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Ini kaitannya dengan hal ini ya. Jadi Nabi menyatakan memendamnya, kalau di apa, pasir di gampang gitu ya. Tapi kalau di kita ya ambil tanah, di Jazirah Arab kan debu gitu ya. Jadi ini semua diantara sadaqah, terhitung sadaqah kalau berbuat begitu. Termasuk ketika ada sesuatu yang menghalangi di jalan, misalnya ada pohon roboh, tumbang, ya, menghalangi jalan, kemudian dengan sigap dia menyeret ke pinggir atau memotongnya kalau terlalu besar, kemudian disingkirkan, itu bagian dari sedekah. Nah, kemudian Nabi nyatakan kalau memang tidak bisa, tidak ada yang bisa engkau perbuat, salat dua rakaat itu tadi, itu pahalanya sama dengan itu tadi. Ya, sama dengan bersedekah seperti sendi-sendi yang ada pada dirinya, pada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menyatakan setiap muslim harus sedekah, para sahabat tanya, kalau tidak punya, kalau tidak ada, qala fayamal biyadihi fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia bikin kerajinan tangan, buah tangan apa, kemudian dia sedekahkan yang buah tangannya itu bermanfaat. Apa saja, banyak hal mungkin ya terlintas di benak yang memberikan manfaat. Misalnya apa, ada orang bisanya apa memanfaatkan yang ada. Misalnya apa, ada kayu. Oh, ini dibuat anu, buat apa? Untuk ngaji, anak-anak ngaji di sini ditaruh begini. Ya, kayak semacam buat meja kecil untuk apa? Ngaji itu. Ya, nah itu bernilai luar biasa, terhitung sedekah. Itu buah tangan yang bermanfaat, setiap dipakai dapat pahalanya insyaallah. Ya, nah ini berkaitan dengan ini, Nabi menyatakan buat seperti itu. Kalau tidak punya keahlian, maksudnya tidak bisa ya Rasulullah, ya, atau tidak melakukan, yu'inu dhal hajah al-malhuf, dia membantu orang yang butuh, yang tidak punya pelarian, yang tidak punya pelarian, dia membantu yang bisa dibantu. Sahabat tanya lagi, kalau tidak bisa berbuat begitu, fayamur bil khair aw qala bil ma'ruf, dannya dia menyuruh kebaikan atau yang dianggap perbuatan baik. Kalau juga tidak bisa ya Rasulullah, maksudnya Nabi menyatakan fal yumsik anisyar fa innahu lahu sadaqah. Yani fal yumsik anisyar artinya menahan diri dari apa? Berbuat jelek. Ya, tangan ini jangan sampai misalnya iseng apa saja. Ya, misalnya kalau di jalan ya jangan buang sampah sembarangan, apalagi kulit pisang, nanti ada orang misalnya terinjak jatuh. Misalnya, berhenti dari berbuat begitu. Ya, istirahatkan orang dari kejelekannya, itu bernilai sedekah. Jadi dari contoh-contoh tadi ma'asyiral muslimin, banyak sekali yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban rahimahullah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW menyatakan seperti yang di atas tadi, seperti yang sudah disebutkan. Kemudian ada seorang yang tanya pada Nabi SAW dari kaum yang hadir, waman yutiku hadha, ya Rasulullah, siapa yang kuat begitu? Apa tadi yang disebutkan, nolong orang, terus menahan tangannya, jangan jahil ya nih. Kemudian apa tadi, membantu mengangkatkan barang atau apa, semua kebaikan-kebaikan tadi, kalau enggak bisa, siapa yang kuat begitu? Menyingkirkan duri paku dari jalan, nutupi apa, ludah orang, kalau enggak bisa. Nabi SAW menyatakan amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah wal haml 'ala ad-da'if sadaqah wa kullu khutwah yakhthuha ahadukum ila as-salati sadaqah. Suruh ya yang baik, suruh orang melakukan kebaikan atau cegah dari yang jelek. Kemudian memikul orang yang lemah, yakni maksudnya menggendong, apalagi orang tuanya,
Kita mungkin sering melihat ini ya, pemandangan kala apa di Makkah ya, ada yang apa tawaf, ada yang sa'i, ada yang berjalan kemana Arafat itu sambil gendong orang tuanya. Biasanya itu orang ada dari Yaman dahulu, sejak zaman Nabi SAW ada dari Yaman digendong orang tuanya. Ya, zaman sekarang ada juga dari India, Pakistan itu. Begitu. Ya. Ada dari Indonesia ada. Begitu. Itu luar biasa. Apalagi orang tuanya sendiri. Ya. Bahkan Nabi menyatakan seperti tadi, yaitu melangkahkan kaki ke masjid untuk salat itu juga bernilai sedekah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, ini semuanya menguatkan, menandakan hadis ini sahih. Ya. Nabi menyatakan yu'ti min qalilihi wa katsirihi. Wa inna basaraka lil manqusi basaruhu sadaqah. Wa inna sam'aka lil manqusi sam'uhu sadaqah. Nabi SAW sampai menggambarkan di sini, ya, kalau misalnya ada orang, ya, dia itu matanya kabur, kemudian mengatakan, tolong nak bacakan ini apa, tulisannya sudah tidak kelihatan saya, bacakan. Itu membacakan begini, dapat sedekah, pahala seperti bersedekah. Ya, mau sedikit atau banyak, apa yang dia punya keluar dari dia untuk sedekah. Hatta urusan apa tadi, ada orang tua, bahkan orang misalnya anak, ada ibunya minta, ini masukkan benang ini nak ke jarum, aku sudah tidak kelihatan, dimasukkan, maka itu luar biasa, remeh tapi tidak ada yang tidak dinilai oleh Allah Ta'ala dari kebaikan. Ya, termasuk misalnya ada orang kurang mendengar, ya, kemudian tanya ke sebelah, apa tadi katanya? Misalnya, kemudian dijelaskan sampai orang itu faham dan mendengar, itu juga bagian dari sedekah, dinilai sedekah. Jadi banyak sekali Nabi SAW sekali lagi menunjukkan pada kita umatnya ini banyak jalan untuk apa? Berbuat baik. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari zikir-zikir, dari perbuatan-perbuatan kecil atau yang dianggap remeh tadi, ya. Mengenyahkan gangguan di jalan, memperdengarkan orang yang tuli, ya. Kemudian menuntun orang yang buta, dalam riwayat di sini disebutkan menuntun orang yang buta, misalnya mau berjalan kemana dia sampaikan, ya, termasuk ketika ada orang bertanya arah tujuan jalan, ya, tunjukkan kalau tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan tunjukin salah karena ini juga masalah gitu ya. Jadi saya kadang tanya, dan ini butuh waktu, saya waktu sudah terukur, artinya apa? Mepet gitu ya. Tanya saya mau Jumatan, kebetulan diminta khatib, di mana ini? Ternyata tujuannya ke sana, malah ditunjukin ke situ. Nah, ini berarti hatinya bermasalah orang kayak gini. Sudah katakan tidak tahu, bukan malah menyesatkan orang. Ya, ini makna menunjukkan pada orang yang butuh petunjuk arah. Ya. Nabi SAW menyatakan di antara bentuk berbuat baik di sini, engkau ini apa? Merendahkan
kedua pundakmu untuk menolong orang. Misalnya kalau dulu belum ada tangga gitu ya, ada orang mau ngambil sesuatu agak tinggi, dia apa, punggungnya dibuat menahan kaki dari temannya untuk meraih yang diinginkan, itu juga luar biasa dinilai sedekah. Ya. Nah, semua ini ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa berbuat yang mana saja dari perkara-perkara tadi. Tidak bisa semuanya, sebagiannya. Ya. Jangan ditinggalkan semua. Harus memaksimalkan diri dalam memanfaatkan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Dan ini semuanya tidak sia-sia, akan tetapi apa? Dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa tulang belulang manusia itu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan nikmat sehingga teratur tulang belulang ini. Manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Coba kalau tangannya lebih panjang, monyet bukan manusia. Ya kan? Kalau apa? Misalnya kepalanya besar, apa itu kepalanya besar? Badannya juga besar, ya. Ya gajah, binatang-binatang yang lain. Kupingnya besar juga. Tapi manusia subhanallah, ya, tubuhnya seimbang. Ya, tubuhnya seimbang. Tangan dan kakinya. Kemudian postur tubuhnya indah. Makanya Allah taala menyatakan, ya ayyul insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang buat engkau itu tertipu, terperangah sampai berpaling dari Rabbmu yang maha mulia? Dialah Allah yang menciptakan kamu kemudian membuat susunan tubuhmu seimbang. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kemudian Allah taala menjadikan wajahmu itu disesuaikan dengan tubuhnya. Oh, ini parasnya orang Asia Tenggara. Ini Melayu, yang ini Cina. Yang ini subhanallah, ada keistimewaan, ada kelemahan masing-masing. Dan Allah taala itu, ya, ciptaannya maha luar biasa. Karena tidak pantas kalau dirantep manusia, tidak pantas. Seperti misalnya sekarang orang Afrika, ya, misalnya rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya sudah, itu ciptaan Allah. Orang Eropa bagaimana? Putih, matanya biru misalnya. Orang Rusia dan seterusnya. Tidak pantas ketika misalnya kita orang Asia Tenggara kemudian pakai soft lens, matanya dibuat biru juga. Karena cocoknya mata biru itu kulit putih misalnya, sedangkan kita sawo matang misalnya. Ini kan manusia ngakali namanya. Tidak pas. Apalagi orang Afrika pakai itu. Ini lambangnya orang pada hari kiamat, pelaku dosa, mujrimin. Ya, Allah taala sebutkan di surat Taha itu. Ya, bahwa mereka matanya, ya, sudah apa? Parasnya hitam karena dosa yang mereka perbuat di dunia, dan matanya biru. Matanya biru. Makanya saya ketika ada muncul terkadang di internet, ada anak, ya, di mana, di Afrika itu, dikasih orang tuanya ini apa itu soft lens warnanya biru. Waduh, apa ini, gambaran kiamat ini didahulukan, diperlihatkan ini. Wallahul musta'an. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sekali lagi, banyak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi. Di antara yang tadi sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala yang menciptakan kita dengan tubuh yang seimbang, ya, wajah yang bagus rupanya. Kemudian Allah ngasih kelebihan lagi, yaitu akal. Nah, inilah sehingga bisa membandingkan atau bisa memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang jelek untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, selalu berzikir kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni apa yang kita lakukan berupa kesalahan dan dosa. Demikian, karena waktu yang membatasi kita, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.